Demi sekolah, anak berani lewati jembatan rusak. Viral sebuah video anak menyeberangi sungai banjir di Pahang dengan melewati jembatan rusak demi bersekolah. Video ini diunggah oleh pengguna Facebook bernama Siti Zahara pada tanggal 2 Januari. Dalam video, anak tersebut tampak bersama seorang pria yang diyakini ayahnya. Anak itu tampak ketakutan. Tampak ketika memegangi lengan ayahnya dengan kedua tangannya. Setelah video ini sudah dilihat lebih dari 16.000 kali dan dibagikan lebih dari 200 kali, pemerintah Pahang sudah mengeluarkan surat perbaikan jembatan yang dimulai tanggal 8 Januari hingga 18 Maret 2018. Ternyata jembatan tersebut sudah rubuh sejak 24 Januari 2017 dan belum mendapatkan penanganan hingga video ini menjadi viral. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!